Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hoki Senapan Angin. Hoki Senapan Angin, tempat kita berbelanja senapan angin berkualitas dengan harga murah tentunya bosku ya. Seperti itu. Oke, kali ini kita akan mereview 2 unit Blangor Jawa bosku ya. PCP Jawa Monel OD27 tebal 3 mili 6000 PSI tentunya bosku, kami beri nama merek Blangor. Kita ambil satu bosku ya, kita ulas detailnya untuk yang ini. Untuk PCP ini kita menggunakan kayu motif sono bosku ya, kayunya jenisnya kayu sono seperti ini, detailnya kayu sono seperti ini bosku ya. Sangat elegan sekali, mempunyai serat kayu yang sangat cantik bosku ya. Untuk kayu sono mesti seperti ini bosku, serat kayunya sangat cantik. Ini detailnya, kita lihat dulu detailnya sebelum kita ulas bosku ya. Oke, sekarang kita ulas kelebihan dan kekurangan pakai kayu sono bosku ya, kayu jenis sono. Untuk kelebihannya, untuk kayu sangat kuat, tidak mudah patah bosku ya. Bila nanti bosku nyanggong terus senapan gak sengaja jatuh, insya Allah untuk senapan ini tidak akan patah bosku ya, soalnya kita sudah menggunakan kayu sono. Kelebihannya lagi, dia mempunyai serat yang sangat unik bosku ya. Seratnya macam-macam, gak sama seperti ini semua, tergantung kayunya seperti itu. Tapi rata-rata ya seperti ini, cantik seperti ini bosku, elegan. Kita balut cat dengan cat ini doff, kita tidak glossy bosku ya, kita lebih condong ke doff untuk menghasilkan hasil seperti ini, seperti itu. Untuk kelemahan dari kayu sono ini cuma satu menurut saya, untuk kelemahan dia di tonase berat, beratnya mungkin kurang lebih selisih sampai 3-5 on bosku. Jadi yang pakai kayu sono ini mungkin berat senapannya bisa hampir 4 kilo. Tapi untuk senapan ini sudah pernah kita timbang di berat 3,5 kilo, 3,5 3,6 kilo bosku, seperti itu. Oke, kita ulas dari sini. Sudah kita lengkapi karet sandaran bahu, jadi sangat enak untuk posisi menembak bosku ya, dia empuk nih karetnya. Terus di bagian sini kita sudah dilengkapi trigger. Ini trigger kita ada yang akrilik, ada yang besi, sesuai permintaan bosku ya. Soalnya banyak dari pelanggan minta yang besi, ada yang minta yang akrilik, seperti itu bosku. Untuk yang satu itu pakai besi, yang pakai besi seperti ini, seperti ini. Terus ini sudah kita lengkapi setelan power. Bila mana nanti bosnya rasa kurang, powernya kurang keras atau gimana, bisa disetelin sendiri sesuai kebutuhan. Tapi untuk merek Blangor ini sudah
sudah kita jamin lah untuk apa namanya, power sudah pas dengan setelan kita. Seperti itu. Untuk big game-nya di track satunya pak keluar 500 PSI per shot, di track 2-nya keluar 700 PSI per shot, di track 3 keluar 900 PSI per shot. Itu untuk big game-nya. Seperti itu bosku ya. Untuk chamber tetap sama, chambernya kita Remington klasik seperti ini. Sudah dilengkapi rail tele bosku ya. Banyak yang tanya, bang sudah bisa dipakai tele enggak? Ini sudah langsung bisa dipakai tele, tinggal dipasang di sini aja bosku. Jadi sudah kita jamin. Seperti itu untuk grendelnya seperti ini. Teflon O-ring, jadi sudah tidak ngebros ke belakang, kita jamin. Untuk speednya 3 speed, 3 track seperti itu bosku, 3 tarikan. Oke, sekarang kita ulas ke larasnya. Kita untuk ini panjang laras 65, panjang tabung 70. Untuk tabung kita pakai bahan monel OD27 tebal 3 mili, kita pakai merek Sumitomo bos ya. Merek impor, kode 304, sudah kita lengkapi pen pengaman, terus baut kontra L depan belakang pastinya bosku. Jadi untuk unit sudah kita pastikan keamanan safety-nya. Ini sudah dilengkapi visir paten depan belakang yang nanti sudah kita setting sesuai visir bosku ya, seperti itu. Untuk serobong laras kita OD19 untuk yang ini. Kalau luger kita OD-nya luger OD22 seperti itu bosku ya. Untuk pengecetan kita sudah menggunakan cat Dana Gloss, jadi gak mudah tergores, tidak mudah terkelupas bosku ya, seperti itu. Terus tulas apalagi, ini sudah dilengkapi ini swivel depan belakang untuk tempat gantungan tali sandang bosku ya, seperti itu. Nih kita ulas satu, yang satu lagi juga sama bosku, speknya sama. Ini juga pakai apa namanya, kayu sono keling, cuma beda motif ya, seperti ini. Yang ini motifnya seperti ini, lebih kalem bosku, bosku motifnya. Soalnya setiap kayu sono, walaupun kayunya satu gelonggongan gitu, kalau kita pakai sudah kita buat popor itu sudah berbeda-beda bentuknya, coraknya seperti itu. Yang pasti coraknya cantik sekali, kita balut dengan cat Dove ya bosku ya, Dove natural seperti ini. Ini cuma beda di sini, sama yang tadi kan pakai akrilik, yang ini pakai besi, sangat empuk, bisa didengarkan sendiri ya. Ya untuk chamber sama, kita menggunakan teflon O-ring, jadi kemungkinan kecil untuk ngebros ke belakang, kita pastikan gak ada ngebros ke belakang lah. Setelan power juga sama seperti ini, ini sama persis modelnya, spek juga sama, sama persis seperti itu. Kita balik, baliknya pun juga sangat elegan bosku ya. Nih, kita taruh lagi di tempatnya. Nih, sama-sama cantiknya bosku ya. Jangan ragu untuk membeli unit dari kami ya bosku. Soalnya pembelian unit dari kami sebelum kita berangkatkan unit itu, unit sudah kita tes quality controlnya. Quality control mulai dari unit ini siap untuk dikirim enggak, dari fisik unit siap dikirim dari enggak. Terus sebelum kita kirim sudah kita setting, sudah kita setting power akurasinya sesuai permintaan bosnya. Jadi unit di tangan, sampai tangan bosnya unit sudah siap untuk digunakan. Jadi jangan ragu untuk membeli unit dari kita. Kita sudah kita jamin untuk kualitasnya. Untuk payment pembayaran kita menerapkan dua cara bosku ya. Bisa COD, bisa cash transfer. Tentunya kalau COD kita cuma minta syarat foto KTP aja. Bila mana bosku nanti kurang percaya sama kami, nik di KTP bisa dicoret seperti itu bosku. Bisa tanpa DP. Yang penting bos-bos komitmen. Komitmen seperti apa mas? Komitmen bila barang sudah sampai, barang harus diambil seperti itu bosku. Mas, bonusnya dalam pembelian apa aja? Untuk bonus standarnya ini bosku ya. Kita sudah kasih tali sandang
sesuai nama bosku ya. Ini bordir sesuai nama Blanggor ya bosku ya. Ini terus kita kasih sil-sil seperti ini. Ini kelihatan nggak? Ini sil-silnya. Terus mimis tesnya seperti ini. Kita kasih mimis tes. Terus kita ini spare part buat tabungnya ini bosku. Sudah lengkap. Terus ini yang paling bagus bosku. Kita kasih per hammer. Bila mana nanti pernya di sini sudah lemes atau kurang gimana, tinggal bosnya ganti yang ini. Untuk cara menggantinya gampang bosku. Cuma di sini dibuka aja kan, ini di bawah sini popornya dibuka, terus di bawah kan ada baut kontra L, itu dilepas saja, tinggal diganti pernya aja. Seperti itu bosku ya. Nih pernya. Terus peredam. Kita dapat peredam. Kita keluarkan peredamnya. Ini bosku, kita kasih peredam seperti ini. Jadi tak usah ragu lagi, silakan di check out senapannya. Dukung terus channel saya dengan cara di subscribe, dibagikan ke para bedilers agar mereka tahu channel kita bisa untuk membeli unit di kita. Seperti itu bosku ya. Oke bosku, sekian review singkat dari kita. Salam satu lara, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya bos, kita sebelum kita berangkat kan pasti kita tes dulu terlebih dahulu untuk power sama akurasinya sudah tersetting. Jadi bila sampai ke tangan bos, kita jamin unit sudah bisa digunakan dengan baik, sudah bisa digunakan berburu, sudah siap untuk mendapatkan poin-poin bosku ya. Salam satu laras dari kami, jaya.